Ceriakan diri kita. Dan dengan apa ikhwan, hiasi rumah kita dengan tilawatul Quran, zikrullah, ajak keluarga kita, jadikan solat itu sebagai bantuan Tuhan pada kita. Kita sembahyang sungguh-sungguh, sujud minta Allah tolong kita. Covid-covid dia makhluk Allah, makhluk tak ada makhluk yang kekal. Makhluk dia akan datang, dia akan pergi. Bermakna covid akan pi. Sama macam kita, sama ada covid pi atau kita yang pi. Salah satu. Doktor Datuk Ismail Kamus, Allah ma'afir lahu warhamhu, dia kata apa? Dia kata kalau kita berjalan, jantung berjalan. Kita tidur, jantung berjalan. Kita berjalan, jantung berjalan. Kita berhenti, jantung berjalan. Jantung berhenti, kita jalan. Ya, ya. Nabi kata apa? Sebab mati ni ada 99. Betul? Kalau orang tak mati kerana apa-apa, dia akan mati pasal satu sebab. Nabi kata, tua. Dan Nabi kata, tua tu penyakit. Ya, ikhwan. Jadi, sambut lockdown ni. Ceriakan rumah kita. Tak mau berkelai dengan bini-bini. Suruh bini kita bersolek, buat sanggul, mekap-mekap, duduk dalam rumah. Pakai baju-baju, pakai baju raya. Ada Isnin, ada Khamis puasa satu keluarga. Buka puasa elok-elok. Kalau ada channel-channel yang live-live ni, buka tengok. Baca Quran, hafaz Quran. Tengok dalam dua minggu ni, surah apa boleh hafaz. Cabar diri kita. Hafaz kalam Allah. Daripada kita duk maki ke orang, kita duk maki kat pemimpin atasan, bukan kita dapat pahala. Dia buat tekanan darah kita naik. Dalam duk elok 124, naik 154. Lepas tu aduk, aduilah. Makan limau pula, makan ubat pula. Buat apa? Tak payah. Doa kan? Doa apa? Minta Allah Ta'ala, Allahumma khalisna. Khalisna ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah minal covid, minal wabak, daripada masalah kami ini ya Allah. Minta Allah angkat, Allah angkat daripada kita. Idfa'annal bala wal wabak, ya Allah angkatlah semua ni. Dan dalam sujud, antara dua sujud tadi kan, wa'afini, apa dia? Berilah kepada kami ya Allah. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita ya Allah. Pasal itu jadikan salat ini hubungan kita yang kuat, sehingga kan Allah akan selesai insya-Allah masalah kita dalam tempoh 2 minggu. Kita dah boleh balik kepada PKPB ke insya-Allah ya ikhwan. Allah pasti tolong kita, mesti ada hikmah, dan hikmah itu barang mukmin yang tercicir. Ambil balik.